Minta tolong, Pak. Pak. Astagfirullah. Allah. Pak. Warga histeris saat proses penertiban aset Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur ini berlangsung. Pak. Tolong, Pak. Warga meminta penertiban ditunda karena proses gugatan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Mahasiswa yang berada di lokasi turut berunjuk rasa menuntut ganti rugi untuk warga. Seorang aktivis bahkan nekat menyiram air ke arah para pejabat. Meski mendapat penolakan, penertiban 26 kafling aset milik Dinas Kesehatan Provinsi Jatim tetap dilakukan. Bukan uang, bukan jabatan. Tidak takut demi Tuhan, tidak.